Bismillahirrahmanirrahim Berjumpa lagi bersama Master Tony Tahun Ini di hari ini uh, Sedang fokus Jadi tidak melihat ke kamera Ini sedang melakukan Pelubangan Untuk uh, Dilakukan penanaman Nah ini alatnya Master Tony Jadi sangat cepat sekali ini dalam setengah jam itu bisa melubangi sekitar 2.000, uh, walaupun manual, akan tetapi dia ya sangat cepat sekali. Mari kita lihat bersama uh, alat yang digunakan untuk uh, pelubang mulsa menggunakan apa. Uh, terus, kok tidak perlu diukur langsung, brush, 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 <tuh>, ya, ton ya, ya, nanti. Nah atau, ini, lup. ini lihat ada nah. nah itu ada bekasnya. Terus teman-teman. Nah, nah itu kan ada, ada bekas. Nanti ada bekas di sini juga ada bekas. Jadi langsung seruk nah, Tinggal diukur saja. Mau berapa senti? bisa diputar. Nah itu bisa di penguncinya, bisa dipanjangin, bisa di. Nah, seperti itu ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, cara ambilnya ton, jod ton. Jod plastik kayak. Review, review, contoh kayak gini boleh ya. Nah, ya seperti itu. Nah, bikinnya seperti Pergi, itu. Jod. Nah, itu tinggal diambil gitu. Jadi, eh uh, sepirah mikir berarti ton ya. Setengah jam rongai bu, nanti kayak gini ya setengah jam juga lah. Nah itu nah, Berarti ya membutuhkan waktu Sekitar satu jam lah Untuk melubangi Tanaman Untuk melubangi eh, Sekitar rong ibu ya ton ya Rong ewu lubang itu membutuhkan waktu Satu jam sampai satu jam setengah selesai Model awet. Nah ini Seperti ini alatnya Ini ya, apa sih ton dia yang gerajiki loh Gereji. Yeah, gergaji -ge dibikin bentuk. Nah, ini gergaji dibikin bentuk diameternya pira ya? 4 in. Oke, sekitar 4 inch. Ini in ini diameter diameter 4 inch <ihremhn>!. <coworkak> <poque> <elves> in <up> lah <English> ya sebenarnya ya suka-suka ya saja yeah. nah kemudian setelah ya jadi seperti ini ya kalau bisa kalau bisa itu dicat ininya biar tidak mudah apa sih ya biar tidak mudah karat kemudian hmm. untuk gergajinya perampang atau gigi gergajinya perampang nah ini alat untuk mengonsi jadi bisa diukur nah, tinggal suka-suka kalian mau bikin jarak tanam berapa terus apa yang akan ditanam oke okay? nah ini kami sendiri akan melakukan penanaman sekitar dua hari lagi nah ini saya bikin atau oleh Master Tony ini dibikin 35 cm sampai 40 cm jadi untuk teman-teman yang mau menanam ini bikin seperti ini sebisa mungkin itu 40 cm jadi yang lubang satu itu untuk menanam yang lubang satu itu untuk melakukan pemupukan di saat tanaman Uh, berusia dewasa oke okay? Satu lubang tanam Satu lubang Pemupukan Nah kalau bisa Kalau anda kepengen bisa Atau pengen pinter Nah ikuti master tahun saja ya tahu? Nah yang sudah hasil Di blok pertama itu kan sudah berhasil Di saat harga Mahal, nah biasanya di harga saat Mahal Itu perawatan sangat Ya sulit, sangat sulit sekali. Berbeda ketika nantinya harga murah. Kalau ini, apa, incer apa ya, inceran apa ya? Lebaran, perpegan, hari raya. Nah, ini cari momen hari raya Idul Fitri. Jadi yang ingin tanam kali ini, bareng Master Tony, ikuti saja cara perawatan sejak dari awal. Ini kan baru dua video. Yang pertama, video penutupan mulsa, Kemudian ini cara... Pelubangannya terus, kemudian besok menanam dan seterusnya ikuti saja videonya dan cara perawatannya. Kalau bisa, Anda itu yang pengen belajar itu langsung praktek karena kalau tidak langsung praktek itu biasanya ya. Angin lihat teori-teori gue gampang aneh. apa dok? teori antara murka ya, jangan cuma teori saja, oke. Okay? Jadi kalau belajar menanam cabai itu ketika cuma teori saja, saya kira itu tidak akan bisa atau tidak akan pinter lah. Maksudnya orang bakal orang bakal pinter. berbeda ketika langsung praktek terus mengikuti yang diikuti atau guru nih maksudnya di, disimak terus terus cara perawatannya pemupukan penyeprean dan lain sebagainya, oke. Okay. Paham, komen aja. Kalau tidak paham, komen. Uh, Silahkan tanyakan masalah tanaman Anda uh, mengalami kendala apa, tanyakan saja. Oke, woi, nonton. Ya, salam sukses petani muda Indonesia, mantap semangat. し <laughs>